diri Chandra. Bilang calon tong giginya kuning bunuh diri. Bukan. Lu akan dicekat geng motor, dicekat dia. Asik. Baiklah berikutnya calon tong. Saya Cak Lontong, salam lemper. Bicara masalah geng motor, mereka terlalu muda untuk ngomong geng motor. Jangan tertawa dulu, karena saya terlalu tua untuk ngomong itu. Tapi saya nggak sombong. Ketika mereka masih belum bisa naik motor, saya bahkan sudah jual motor. Motor orang tua lagi, tanpa sepengetahuan mereka lagi. Apa enggak hebat? Kenapa saya jual motor? Karena saya mau beli sepeda. Saya enggak bisa naik motor waktu itu. Beda sekarang. Ya kan? Tolong jangan ditepokin kalau Anda tahu background saya. Saya hidup dan besar di jalan. Bahkan sering di jalan yang salah. Anda tertawa, Anda berisiko ini berhadapan dengan orang seperti saya. Serem enggak? Tapi saya bukan anggota geng motor instan. Saya geng motor karir. Berjenjang mulai dari pertama saya geng pejalan kaki. Prestasi saya meningkat, geng sepeda ontel. Kemudian saya diterima di sebuah geng motor. Dan terakhir, dengan bangga saya anggota geng motor bekas. Anda harus berprestasi, apalagi anak motor. Ini sama motornya aja tinggi motornya. Lihat, nggak safety. Safety riding harus kita perhatikan. Kalau saya naik motor, helm, SNI, pakai jaket pelindung tubuh, sepatu pelindung kaki, surat-surat motor lengkap, spion kanan kiri lengkap. Itu aja saya masih dicegat polisi. Ternyata saya lupa bawa motornya. Jadi saya kemana-mana bawa spion gini aja jalan. Tapi yang harus Anda perhatikan, sekeras apapun kehidupan di jalan, Anda harus punya etika. Jangan asik, mikir. Sekarang anak muda, lewat jalan sempit ada polisi tidur, masih aja ngebut. Beda dengan saya, etika. Kalau saya sedang naik motor, ada polisi tidur, saya berhenti. Pak, bangun dulu pak. Etika. Pesan saya satu, tetap mikir. Yang kedua, kalau main naik motor, berpikirlah dua kali. Itu motor Anda atau bukan? Saya Cak Lontong, salam lembar. Baiklah, tepuk tangan sekali lagi untuk keempat komik kita. Siapa kira-kira yang hari ini akan menjuarai, apakah pita ijo atau pita? Serem-serem pink. Baiklah, kita kembali lagi nanti di Stand Up Comedy Battle of Back to Work.